Hai semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds. So guys, video kali ini kita bakal lanjutin lagi reaction TikTok ya. Tapi sebelumnya kita bakal coba untuk borong bundle KO. Aku gak punya bundle KO. Hah? Enggak. Cuma tinja doang. Ternyata udah punya. Gue kira gak punya. Kenapa sih di Instagram di semua ngetek gua suruh bandel, suruh borong bandel ini gitu kan. Saladin ini wibu banget, jijik banget gua. Lu kan wibu nih. Tipe cewek lu tuh yang kayak gimana sih? Ya kan gua wibu nih ya. Gua enggak neko-neko sih kalau nyari cewek, gua pengen yang setia kayak Hinata, terus yang kuat seperti Asuna. Seperti Asuna. Yang royal seperti Rem dan Mikasa. Bukan royal nih, bucin ini Maya, dua orang ini. Terus yang cantik dan berkarisma seperti Kaori. Yang penting satu sih, gede seperti Tsunade. Apaan tuh? Mental dan rasa keibuannya. Tapi kebanyakan cewek-cewek di dunia nyata itu seperti Sakura. Oh gitu? Ya soalnya mereka dikejar-kejar sama cowok baik, malah milih fuckboy. Terus pas disakitin, mereka merasa jadi cewek paling tersiksa di dunia. Tapi ini dunia nyata, men, bukan anime. Mana ada cewek yang kayak lo mau? Iya juga sih. Ya udah gue pulang ya. Tunggu. Nama lu siapa? Nama gue Sun Goku. Nani. Asik apa sih ML sampai teman gue pindah semua. Wah, lu gak tau, soalnya sekarang pemobil legend guys. Di mobil legend kita bisa kena mental, bisa kena bacot. Walaupun kill kita banyak, tetap aja kena bacot. Asiknya ya gitu guys, kita bisa do mekanik, tetap bisa satu, bisa kroyokan, ya dan lain-lain lah. Udah custom tanpa kartu, mau sampai berapapun, mau sampai setahun juga tetap bisa gitu, lu gak pakai kartu. Iya, ke FF gak harus pakai kartu turunnya, harus bayar ya. Kartu apapun. Jadi kalau kita mau bayar sama temen kan bebas, mau sampai berapa kali pun tetap bisa gitu loh. Orang yang noob dan orang yang tidak sopan kita langsung bisa ngerepot dan nonton cepat prosesnya guys. Ya banyak lah pokoknya. Tapi menurut gue yang paling beda ML sama FF tuh hero nya banyak aja. Jadi orang misalnya bosen nih satu hero, pindah hero lain ya udah seru lagi gitu. Kalau gue sih ya, karena kan hero nya ada banyak coy. Cuman kalau FF kan hero nya bisa digabung-gabungin tuh. Jadi kita kalau udah nguasain ya udah gitu-gitu aja gameplaynya. Yang paling dari kita sendiri harus pindah jadi e-sport kali guys ya, pro player biar nggak bosen. Dulu. Lebay banget sih gue tuh main banyak game kayak gitu-gitu amat loh. Udah pindah game, pindah-pindah aja. Gak ngerti ini bahasa apa, Makassar nih katanya. Kabur lo anaknya. Ini kan udah gue bikin story dah lo. Yo, Honda yo. Kuat banget yang di depan tumpah. Belakangnya princess lagi nih Disney. Ini sebenernya terpaksa orang ini deh, ini terpaksa nih ada ini. Antara dua hal ya. Ini mentalnya emang kuat atau mentalnya sudah rusak. Pagi-pagi berjualan, malam-malam adu mekanik sama lawan. Mati lah RRQ dong bajunya. Mungkinkah dia tuh RRQ Jason Ibrahim? Wow, RRQ divisi kaki 5, roster rahasia. Nih bakal dikeluarin pas M3 lawan BTK nih kayaknya. Benar. Benar itu, bunuh semua. Biar tinggal kamu sendiri. Biar enak kamu. Kamu sendiri yang hidup di dunia ini. Orang lain tidak boleh hidup. Memang betul itu. Peng global sampai putus. Pacaran gitu.
Astaga, Mai. Lu ngapain, Mai, sama cowok lain, Mai? Diajak mabar enggak mau, di chat enggak mau. Astaga. Di siapa lu anjir? Gue aja enggak kenal. Di pacaran udah 5 tahun anjir enggak dianggap. Ih, parah, tega banget, ih. Enggak di astaga, Mai, Mai. Oh, jadi gini. Main di belakang doain aku. Sumpah aku aja lah kenal dia. Itu buktinya dia kenal sama kamu. Itu udah kalau udah ada dia. Dan sekarang kita udah ada aja. Assalamualaikum. Ya walaupun settingan kayaknya cuman ya menghibur ya. Anjir bisa gitu coy ya. Kalian pengen putusin orang masuk global aja guys. Susah gitu ya? Gitu doang kan? Gue gak bisa, Jun. Apa susahnya sih? Gue gak bisa. Ya ampun, lemah. Nih, kom-kom lemah, gini doang gak bisa. Selamat ulang tahun buat Nahla yang ke-23. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, diberikan kemudahan, kelancaran kuliahnya, dan jadi pribadi yang lebih baik. Gila, Jidan. Siapa Jidan? Dahlah, prospek baru Jidan ini kayaknya. Dia menjadi editor, bergerak jadi predator. Bikin editor yang beneran. Ini gue nunjukin editor yang beneran nih ya, anjay guys. Bentar, editornya juga mau dicedek-cedek udah. Apaan enggak bisa 3D? Ya udah, sabi lah ya, guys. Jadi pakai berisi aja, berisi bang. Lu mau gue nunjukin editor yang beneran? Ini gue nunjukin editor ini yang beneran. Ini apa di bawah fungsinya? Cuma ngeksen doang. Nih ya, anjay. Bang FBB dengan gaya, anjay. Di bawah ini kambing. Enak banget. Sama lu, woy. Dan gini-gini doang. Ampun, enak ya, bang. Hei, enak. Waduh, ini kaum botak-botak yang mengemerikan nih. Waduh, Dwayne Johnson. Tutorial bak mobil terbang. Kalian hanya membutuhkan baju Diamond Royal. Kita hanya membutuhkan bajunya doang, tapi saya pakai semua. Kita mulai aja ya, guys ya. Mobil biru gak bisa terbang ya, guys. Tapi cuma putar-putar doang. Kalau motor cuma aah ya mete kudasi, jadi gak bisa terbang. Ya mete kudasi. Ini bak kayak dulu ya, kalau dulu kan pakai panci tuh, guys. Sekarang udah pakai bandel. Dulu juga pernah pakai bandel ini. Wakanda Forever ya. Dulu pernah tuh bisa. Hanya Lambo doang yang bisa ya, guys. Kita juga bisa naik ke atas factory. Mungkin next video ya, guys. Kita tunggu aja sejenak. Udah cukup tinggi ya, guys. Kita turun aja ya, guys, biar jadi Mickey, Tizzy, Hanker, dan Wibu. Sampai jumpa ya, guys. Jangan lupa like dan subscribe. Wak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 
Soalnya bosen jir, baknya itu doang, cuman caranya doang yang ganti kan. Evazaki, waduh Evazaki ternyata ini. Evazaki versus Evaz Galang menang siapa ya? Ini kalian lempar ke kepala bapak terus dari rumah. What you know about rolling? Wah ini jago ini orang. Dia ini healer guys, ngeri banget emang. Dari ini Brazil, KYD kalau nggak salah. Nggak cocok banget deh hero. Hero-nya lembek-lembek tapi orangnya berotot gini boy. Angela Desahno, Angela Brewok, yes. Puri-puri prisoner, oh iya juga puri-puri prisoner tau lu. Iya, yang di One Punch Man. Puri-puri prisoner. Aku di pulau mana ini? Tantangan, oh ini. Akhirnya kau datang. Aku bertanda lagi kalau sama One Piece, Nani. Siapa itu? Apa kabar Luffy? Aku tidak percaya. Sudah lama kita tidak bertemu. Dia bisa ngomong tanpa nggak buka mulut loh. Temu. Apakah benar kau Ace, kakakku? Iya. Jangan panggil dia Ace, panggil dia Donat. Aku Ace, kakamu.
One Piece masuk wilayah Free Fire. Siapa itu Ace? Harus kita kasih paham, Ban. Majulah kalian. Biar aku saja yang menghabisinya, Ace. Baik, Luffy. Ini One Piece belum time skip ini mah. Rasakan tendang. Kok ini jurusnya Ryu? Jurus itu jurus Street Fighter. Ibu, kau hebat, Luffy. Aku punya satu Ryu dipakai, Cok. Permintaan, Luffy. Apa itu, Ace? Aku ingin gift Alok. Alok katamu? Enggak, Alok. Dasar kau bocil. Ciri cerdas. Let's go. Me and bro walking through Tokyo Revengers. Small Liga, Casa Tiga. And Drake. Drake itu. Let's go. Keren sih. Tapi keren juga, ganteng juga ya. Karakter Tokyo Revengers jadi kayak gitu, guys. Small Liga, Casa Tiga. Casa Tiga. Drake. Drake kan jadi gini dong. Dan ini ada lihat gue anjir. Gilang dan Agus, apa TikToknya ini? Editannya bagus ya. Tapi mengapa tiba-tiba saat? Oke, mau ngapain tadi kambing? Mana nih yang kemarin bilang Free Fire game burik, cuy? Garena, kasih paham. Panas. Panas. Kipas, tanya kipas. Level. Buto. Tapi gak rilis-rilis nih mapnya. Ini udah gue review nih mapnya nih. Map Bermuda Max nampaknya, guys. Mana nih? Ini masih burik sih. Romer memang ganas, offlaner memang ramas, tapi supporter lebih berkelas. Selena, Aurora, Farsa, Nana. Nananya kenapa begitu? Kalau Nananya begitu, kalian ingin berteman gak dengan Nana, guys? Apakah kalian ingin berteman dengan Nana? Cobain baju ibu, baju ayah. Gelap sekali, gelap. Adek penakut cuci piring temenin, no kagetin, yes. Marah, marah. Langsung cepet-cepet dia. Cepet banget. Awas pecah dek. Sering banget ini dua orang ini. Tapi mau mana jebus ya lu? Harus segini. Ini dengan tatapan tajam. Penuh percaya diri. Wanita tergila-gila. Mana buku ayah. Tapi kalau emang beneran collab gua gila. Walaupun di konfikin ya, tapi keren sih. Islam masuk ke Jawa pertama kali pada masa raja air laga kata jalan culur. Roger Alucard lah. Kenapa jadi Mobile Legend, Pak? Alucard. Kita intip akun Bang Randy. Apalagi nih gua kena nih. Oh, badges-nya. Apa sih kejelas? Tahu banget gue endingnya lu hina aja ujung-ujungnya kan? Oh, badges udah bagus cantik-cantik ujungnya malah begini. Diam.
Malu kok gak punya pacar. Malu tuh virtual. Virtual. Oke guys, jadi mungkin itu aja untuk konten kita. Banyak sekali yang seru-seru ternyata di app-app, ada mau collab One Piece dan semuanya. Terima kasih semua sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal ketemu lagi di next konten selanjutnya. Dan sayonara.